Sudah menjadi rahasia umum bahwa pesona Ariel Noah tak terbantahkan lagi di dunia hiburan tanah air. Nama Ariel Noah kerap membuat penasaran kaum wanita. Tak salah kalau setiap wanita yang dekat dengan dirinya akan selalu terserang gosip. Maklum saja, Ariel Noah memang dikenal memiliki wajah yang tampan dan berkarisma. Meskipun Ariel Noah telah menginjak umur 39 tahun, namun pesona Ariel Noah tak pernah luntur. Bahkan, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa saja yang mengidolakannya, tapi para selebriti pun banyak yang mengidolakannya. Berikut ini tanggapan beberapa selebriti tentang Ariel Noah. Tapi, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Emang Bella Nova sendiri mengidolakan Ariel Noah atau seperti apa sih? Ya, karena aku fans banget kan dari dulu gitu kan, idola aku juga, apa salahnya kan kita berteman. Dan juga beliau orangnya baik. Setelah bertemu ngelihat sosok Ariel itu selain baik seperti apa sih? Baik lah, ganteng banget. Ya, orangnya humble banget. Terus juga ya baik lah, aku makin fans sama dia. Selain ngefans, punya mimpi jadi pacarnya dia nggak sih? Kayaknya itu mimpinya terlalu tinggi. Kak Ariel tuh orangnya masih baik banget, masih bisa nyapa orang duluan, gitu. Masih friendly banget. Siapa aku kagumin dari dia? Menurut aku, Kak Ariel itu tipe semua cewek deh kalau menurut aku ya. Dia baik, dia multi-talent. Nah, menurut aku semua cewek pasti suka sama dia. Penyambar gitu? Iya, orangnya baik banget. Yang pertama kali kita analisa adalah begini. Wajah dulu. Karena wajah seseorang melihat atau tertarik itu entry point-nya. 60-70% orang melihat wajah. Bentuk alis dia simetris. Bentuk hidung dia simetris. Bentuk mata, jadi di mata dia di bawah garis gini dan mata yang ujung sini turun ke bawah. Itu disebut puppy's eyes. Kayak anjing puppy's itu kan lucu kan? Nah, dia tuh cute gitu dalam kategori itu. Kemudian bentuk bibir atas dan bibir bawahnya sama. Biasanya orang lain kayak bibir atas lebih tebal atau bibir bawah lebih tebal. Ariel bibirnya tidak tipis, tidak tebal, pas, dan atas sama bawahnya sama. Ini jarang. Maksudnya di seorang manusia, di seorang pria apalagi, itu jarang. Itu sehingga secara fisik dia sangat bagus. Kemudian bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya round. Biasanya orang Indonesia suka pipih. Di belakang dia round. Sehingga waktu dia pakai rambut dengan model jegrik ke atas, dengan dipapas model kepalanya kayak David Beckham. Kalau untuk sederhananya gitu ya, sehingga dia sempurna dalam bentuk wajah atau hardware. Ada hal yang lebih penting yaitu software. Perilaku dia malu-malu menunduk, itu natural. Kalau lain pura-pura malu-malu, kalau dia natural. Kemudian gaya dia di panggung karena ukuran dia tubuh dia tidak terlalu tinggi, sehingga dia sering menggunakan postur yang badannya dibusungkan ke belakang supaya dia kesannya terlihat tinggi. Ternyata itu malah memberi kesan dia terpercaya diri bagi lawan jenis, pede gitu. Dan itu sangat disukai gitu ya. Kemudian ada lagi yang penting adalah attitude. Itu attitude bisa merupakan faktor yang penting. Sewaktu ada masalah hukum, dia memilih lebih banyak diam. Seperti Mas Raffi lah sebelumnya. Itu lebih anggun daripada dia reaktif menyerang gitu ya. Nah, keanggunan-keanggunan itu dianggung oleh budaya timur. Karena itu
dia kita sebut Lady Killer. Istilahnya dia mempunyai bini dua, mau segala macam, gue jadi selingkuhan lu keempat juga gak apa-apa deh gitu. Itulah tanggapan para artis tentang Ariel Noah. Terima kasih telah menonton video ini. See you.